Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris Rabu pagi membesuk Kapolda Jambi di Rumah Sakit Bhayangkara. Gubernur mengungkapkan bahwa perkembangan kondisi kesehatan Irjen Pol Rusti Hartono saat ini semakin membaik. Gubernur Jambi Al-Haris langsung melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk membesuk Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartono pasca berhasil dievakuasi dari hutan Kerinci. Selain melihat langsung kondisi Kapolda, Gubernur Al-Haris juga sempat berbincang dan menanyakan langsung kondisi kesehatan Jenderal Bintang 2 itu. Dalam kesempatan itu, Al-Haris Rabu 22 Februari 2023 pagi juga mengungkapkan bahwa perkembangan kondisi kesehatan Kapolda Jambi, Irjen Rusti Hartono saat ini sudah semakin membaik. Al-Haris menyebutkan Kapolda Jambi semakin fresh dan berharap doa agar kesehatan Kapolda cepat pulih dan sehat seperti sedia kala. Selain itu, Al-Haris juga mengungkapkan kondisi korban lainnya juga semakin membaik dan sudah ditangani oleh dokter. Enak udah, jadi minum sudah oke, minum teh sudah oke. Nah, insya Allah lah, kita mohon doa saja agar beliau cepat pulih, cepat sehat. Karena memang daerah butuh beliau, Polri juga butuh beliau saya kira. Ya, itu aja mungkin mohon aja. Korban lain Pak, gimana Pak? Korban lain Pak? Nanti dokter nanti yang nyampaikan. Ya, Pak. Untuk korban lain gimana Pak yang di sini Pak kondisinya? Kalau korban lain semuanya baik. Ya, semuanya ditangani dengan baik oleh tim dokter. Dan kondisi mereka juga cukup baik semuanya. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.